السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberadaan kita, perhimpunan kita, perkumpulan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memperingati diri saya serta tuan-tuan yang mana yang belum niat i'tikaf, mari sama-sama kita berniat beri'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita sebuah hadis yang sahih riwayat daripada dua imam. Baca saja hadis bila dia ada di hujung sana, muttafaqun alaih. Mim ta fa qa'in lam yaha. Muttafaqun alaih ni buaya sekalian. Bila baca saja hadis, dia tulis tentu riwayat muttafaqun alaih. Maknanya hadis ni diriwayatkan daripada dua orang yang hebat, Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni sahih. Bila sebut kata Imam Bukhari saja pun dah kuat dah. Bila sebut kata riwayat Imam Muslim saja pun dah kuat dah. Tambah yang ni pula dua-dua, Bukhari dan Muslim, memang sahih, memang kuat. Nabi ni dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah ni tuan-tuan. Abu Hurairah ni di antara 7 orang sahabat Nabi, dia ni nombor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, 5300 lebih kalau tak silap saya. Tapi 5000 plus-plus. Sama ada 5300 ataupun 5700. Tak apa nak ingat dah. Tapi dia ni paling atas. Abu Hurairah ni dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Abu Hurairah ni, kalau tuan-tuan ada kesempatan, ada duit, pi ziarah, pi Mekah, pi Madinah buat umrah. Hak mana tak pernah pi lagi, pi cepat. Duk tunggu, duk tunggu bila nak pi. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia kata duk tunggu haji ustaz, haji bila? Daftar pun haram dak, hang duk tunggu bila? Saya daftar 2014 pun no, 2083-84 baru boleh pergi no. Waktu tu pun saya bukan ustaz dah, saya pengerusi Felda Malaysia baru saya boleh pergi. Waktu tu saya ganti Isa Samad. Lah ni kira duk kira nak pergi haji ni, mau tak daftar tahun ni, hanya kan duk perangan nak boleh pergi tahun depan. Tak payah. Ada duit, pergi Mekah dulu. Pergi buat umrah dulu. Korang-korangnya perselesai dulu. Maknanya kita dah biasa sampai dah ke Mekah, ke Madinah. Ada duit pula, pergi pula Palestin. Masjidil Aqsa. Ha, yang baru ni yang Donald Duck pergi istihar tu. Donald Duck pula dah. Donald Trump pergi istihar baru ni. Kata sebagai ibu negara Israel. Marah habis kot tamarakan, tamar musuh ni marah habis lah ni. Dia mai jumpa kita. Dia kata mampu dah kita ustaz. Awak, siapa yang kata mampu lagu tu siapa? Dah lah lepas ni kita nak pergi Masjid Aqsa ni ustaz. Payah dah, payah dah. Yahudi jaga. Nak masuk Masjid Aqsa lepas ni ustaz, tak boleh dah. Yahudi jaga, nak masuk tak boleh. Kita tanya dia balik, Masjid Tamarakan tu ada berapa ekor Yahudi duduk jaga? Pun haram tak pergi. Yang ada sibuk nak pergi Masjid Aqsa, Yahudi duduk jaga, tak boleh masuk. Masjid Tamarakan ni, berapa ekor Yahudi duduk ada? Dalam qaryah Tamarakan ni ada berapa orang Yahudi tuan-tuan? Ada berapa ekor Yahudi duduk jaga pintu masjid ni pun haram, hang tak mai, tak ada Yahudi pun. Hang duduk kalut Masjid Aqsa, Yahudi jaga. Cucuh macam bola buh lebungkok baru tahu. Dia duduk marah ni, Yahudi duduk jaga tu, dia tak boleh nak pergi dah Masjid Aqsa tu. Tuan-tuan, sebenarnya kemuncak daripada penaklukan ataupun pengisytiharan Masjidil Aqsa di bawah ni Baitul Maqdis menjadi ibu negara Israel ni, sebenarnya itu kemuncak. Kemuncak. Saya baru ni balik daripada umrah minggu lepas, hari Ahad minggu lepas sampai. Saya pergi 13 sampai di Malaysia 24 hari bulan. Dan tuan-tuan pun ada kot yang dalam masjid ni, pergi ada, saya jumpa satu orang. Satu orang, dia ni dia kata dia ikut kuliah saya di Masjid Tamarakan ni. Jumpa dalam Masjidil Haram. Tak tahu dia main tak main malam ni. Saya lepas maghrib duduk dalam Masjidil Haram. Wah, keluar dah tasbih digital tu nak nak berzikir lah sikit. Mau duduk di Malaysia ni lepas maghrib tak ada berzikir kuliah. Ada masa saya pun duduk, dia tekan. Saya pun lebih kurang tuan-tuan lah. Mula-mula saya tarik tasbih. Lepas tu tasbih tarik saya balik kan. Lena. Tengah duduk zikir saya pun lebih kurang tuan-tuan. Ya, makam kita ni sama ya. Tekan-tekan pergi 15 kali terlena. Satu orang daripada Afrika ni dia main. Dia main duduk tepi saya. Dia tu pula baju hitam, serban hitam, biji mata yang putih. Jaga-jaga terkejut saya. Dia duduk tengok saya, kudu ingatkan Jibril dah waktu tu kan. Dia ada tengok saya, dia duduk senyum. Dia kata, cakap Arab lah. Mula dia duduk cakap orang putih. Kita ni pun berbelik lidah ni. Kita duduk kat Malaysia, yes no, alright actually. Hat tu yang kita apa kan. Dia cakap saya pun jadi serupa Bangla, cakap Melayu lah. Sembang habis, sembang man. Lah kali saya kata, aku tak hati cakap orang putih ni, aku sikit-sikit boleh. Ha, boleh cakap Arab. Dia cakap Arab lah. Letih ya. Kita ni duduk lepas mayang maghrib ni nak fikir. Tiba-tiba makhluk ni dia duduk tanya saya, apa pandangan hang terhadap Najib dan Mahathir? Kata celaka mereka ni, aku duduk dalam masjid ni bahan nak suruh aku mengatakan lagi. Dia kagum lah dengan Malaysia ni, dia kagum. Dia kata sebuah negara yang maju apa tak apa lah, biar pergi ke dia lah. Semang pergi semang mai. Last sekali 5-10 minit lagi nak masuk waktu Aisha. Saya tanya dia, hang ni mengaji mana? Hang ni mengaji mana? Dia kata dia mengaji di Riyadh. Dia duduk di Saudi ni lama. Saya tanya dia, hang Wahabi ke tak? Ada, dia kata tak. Aku lagu hang. Saya mampu. Rupanya dia ni duduk tengah buat PhD bahagian Usuluddin di Riyadh. Dulu dia mengaji di apa nama, dia buat degree dia di apa, Al-Azhar Mesir. Dia buat master dia di Mesir. Lah dia sambung PhD di Riyadh. Dan dia ni pun orang kerja hebat, pensyarah universiti pada di Riyadh tu. Dia mai orang asal orang Afrika.
Duk tengah duk siapkan PhD dia. Hebatlah dia ni. Sembang pi sembang main banyak benda dah saya sembang. Saya keluar daripada Masjidil Haram waktu tu. Saya keluar, saya jumpa dengan satu orang ni security Masjidil Haram duk jaga pintu masjid tu. Kan tuan-tuan duk pergi tu ada orang duk jaga duk teh kursi kayu depan tu kan. Saya pi, saya duk beletiak dekat dia ni. Saya duk beletiak. Saya duk beletiak kata hampa ni betul-betul menyusah. Siapa yang pi haji apa yang pi umrah bulan 12 baru ni, dia akan perasan di kawasan tawaf di Kaabah tu dia kecil. Dia punya tempat tawaf tu lepas duk sekat dengan kunuh. Dia jadi kecil, orang yang hanya pakai ihram saja boleh tawaf di sekeliling Kaabah waktu tu. Hak pakai baju bah, hak pakai baju teluk belanga, syut Melayu kena duduk atas. Dulu kita yang pakai jubah ni boleh duduk tawaf kat bawah. Bulan 12 baru ni, hanya dia tulis tentu for ihram only. Hanya orang yang pakai ihram saja boleh tawaf keliling Kaabah. Hak lain naik kat atas. Kawan saya tawaf ke atas ni tuan-tuan, tingkat satu tu, habis 7 round balik hotel terberak. Bukan tekat terkencin, terberak. Punya jauh. Satu pusingan, satu setengah pusingan atas, menyamai 7 pusingan di bawah. Bayangkan nak habis 7. Saya tawaf wadah, duduk tawaf atas. Sampai round ke-4, saya tak boleh piah. Cekang habis kaki-kaki ni. Duduk melunjuk tepi tu, saya kata dekat pembantu dia, hampir ambil kursi roda wheelchair, ustaz tak boleh pergi ni. Maku gagah lagi, hampir ambil aku ni kereta himbula ni. Tekang habis, kita duduk kat Malaysia mana pernah berjalan jauh. Paling jauh pun pintu rumah, pintu pagar. Pembantu saya hampir ambil lah wheelchair ni, nak ambil saya. Sampai wheelchair depan, ada satu unta Pakistan, dia main lintas depan saya, dia pun duk tahu widang kak. Kaki tinggal satu eh. Cimaneh kak kenji kawan tak tahulah, dia kerak habis main kata. Pakai tongkat, saya tengok-tengok unta ni dengan tongkat kaki satu pun duk tawah guna kaki. Bukan aku hak boleh berjalan nak guna kursi roda. Tolak jalan dia pun. Saya dah tanya dia, awak yang jadi musuh orang ni, tanya dekat security menjadi haram tu. Ini nak jadi cerita ni, nak cerita nak kaitkan dengan apa nama Zaki. Saya kata dekat dia, hantau dah aku main daripada kot diang. Abang dia, dia tanya dia, amal daripada mana? Saya kata, hantau dah aku main daripada kot diang. Kot diang. Dia tanya, kot diang ni dekat mana? Sebelah negeri seketan mula. Kot diang tu hantau dah, aku punya bayak mahal nak main ni. Tiba-tiba aku tak berapa nak boleh masuk pergi dekat Kaabah. Tak barah ke aku? Ya hampa ni pun celah orang duk ramai ni lah. Ya hampa nak pergi perosah sana, hampa nak perosah sini. Dia tarik tangan saya, awak ni tinggal satu, dia tunjuk dekat Kaabah. Saya pun tengok lah. Rupanya tepi Kaabah tu lepa duk tengah duk tebuk lantai ni. Saya kata duk tebuk berapa? Dia kata kita duk tengah. Pam ayat telaga zam-zam di situ, hantar dekat satu telaga zam-zam yang dah kering. Di mana telaga yang kering tu? Di bawah penyuruh Hajarul Aswad. Kaabah tu bawah penyuruh Hajarul Aswad tu ada satu telaga zam-zam yang telaga tu dah kering lah. Kita terpaksa pam daripada telaga ni main hantar dekat telaga ni. Kalau tak buat lagu tu, penyuruh Hajarul Aswad tu runtuh. Bukan saja-saja kami duk pipa apa nak bagi menyusah orang tak. Kena hantar support ayat zam-zam telaga tu, kena support belah ni. Kalau tak support, Kaabah bahagian tu runtuh. Maklum Pak Long, Nabi kata apa dia? Di antara tanda kiamat dah dekat dengan kita, runtuhnya Kaabah. Jadi taklah ni. Sembang pi, sembang mai tak apa. Dia baca satu hadis, saya sambung hadis tu. Waktu duduk jalan keluar tu, duduk sembang dengan Afrika tadi ni dengan dia.
Rupanya ada satu hadis Nabi yang lepas baca. Wallahu alam, saya duk cari hadis itulah ni tak jumpa lagi. Mungkin saya tak jumpa, lepas jumpa mungkin. Kita ni ilmu tak banyak. Kita bukan pakar hadis, yang pakar hadis ni ramai lain, kita tak. Dia baca hadis Nabi, saya duk tengah duk cari hadis tu dah ni, duk cari dalam kitab-kitab. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga mana Mekah, Madinah, Baitul Maqdis digenggam oleh Yahudi. Nabi kata. Lah ni tuan-tuan, di mana yang Yahudi dah pegang dah, di mana agak-agak? Agak-agak tuan-tuan lah, tuan-tuan duk buat kajian, tuan-tuan duk baca. Agak-agak lah ni, dalam tiga-tiga ni, di mana Yahudi dah pegang? Ha? Kuat-kuat lah sikit. Masjid Asa. Betul? Betul? Setuju? Tak. Masjid Aqsa tu kemuncak penaklukan Yahudi. Mekah dan Madinah ni tuan-tuan, rupanya Yahudi dah pegang lama lah. Aqsa tu kemuncak nombor tiga. Last sekali baru dia pegang. Baru dia isytihar Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Sedap gedak tuan-tuan ni. Saya waktu sembang ramah apa ni bulan 12 baru ni baru saya sedar. Sekuriti Masjid Al-Haram tu dia kata dekat saya, dia kata yang Mr. Presiden Amerika Donald Trump isytihar kata Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, itu adalah projek kemuncak. Dalam berapa lama Yahudi ni telah buat satu plan, lepas buat satu kita kata apa, perancangan yang terperinci. Mula-mula mereka menakluk dua kota yang suci ni, Mekah, Madinah, masuk dalam tangan mereka. Kemuncak baru mereka buat di Aqsa, Baitul Maqdis. Masjid Haram, Masjid Nabawi selesai di bawah tangan, di bawah tangan mereka dah. Sedap tak sedap tuan-tuan? Kita keluar daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan keluar daripada Masjidil Haram. Semayang ke buat umrah. Tuan-tuan keluar daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan cuba tengok banyak mana dah perniagaan-perniagaan Yahudi berada di depan tu. Memang Yahudi, memang non-Muslim, memang orang bukan Islam. Haram masuk Mekah, haram masuk Madinah. Tak boleh. Sebab tu di antara yang disebut sebagai tanah haram tu, di antara yang haram di tanah tu apa dia? Haram orang bukan Islam pijak tanah tu. Kalau orang bukan Islam dia hanya boleh fly, dia terbang, turun dekat airport Jeddah. Dia tak boleh masuk Mekah, dia tak boleh masuk border tanah haram. Tak boleh. Tetapi mereka boleh mengaut keuntungan berbilion-bilion setiap tahun, every year, mereka boleh ambil kaut keuntungan daripada Mekah. Ni hebatnya Yahudi. Ibu ayah keluar daripada Masjidil Haram. Apa yang tuan-tuan nampak di depan? Hak tuan-tuan fokus hanya M, McDonald. Hanya KFC. Sebenarnya tidak. Kita keluar-keluar, Yahudi duk kepung dah Masjidil Haram ni. Majoriti hotel-hotel yang di depan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, majoriti adalah kepunyaan Yahudi. Sedap tak tuan tu? Kita keluar, kita nampak Menara Jam Sa'ah. Betul tak? Tuan-tuan masuk dalam Menara Jam tu, tuan-tuan cuba tengok banyak mana hotel-hotel yang owner nombor satu dia Yahudi duduk ada. Tuan-tuan masuk Zamzam Tower, antara hotel yang duduk ada dalam tu Pullman. Pullman ni tuan-tuan, siapa dia owner dia? Siapa dia owner dia? Ha? Isa Samad? Hei, Hatu Felda. Hatu SPAD ni. Siapa dia kepala dia?
Balik buat homework sikit. Tuan-tuan keluar daripada Masjidil Haram, tuan-tuan akan tengok satu hotel H besar. Apa dia? Apa dia? Hilton. Arab panggil Hilton. Haya lamta wawunun. Hilton dia panggil. Hilton ni tuan-tuan, Hilton ni kepunyaan siapa? Sedap tak saya nak tanya ni? Sedap tak? Majoriti hotel-hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram adalah kepunyaan mereka. Mana dia hotel orang Islam? Nuh hadut belakang tu. Saya pergi baru ni duduk satu hotel belakang Hilton sikit, tempat bas duduk U-turn tu, tempat orang duduk bagi makan burung merpati tu, Lu'lu' Al-Khalij. Hotel tu lah ni kepunyaan orang Kedah, orang Melayu Kedah. Melayu Kedah konfirm Islam lah. Kulim, mana ada orang Kulim Yahudi? Semua orang Islam. Kita nak duduk hotel orang Islam tu 2 kilo, kita nak duduk hotel orang Islam 1.5 kilo. Hak depan ni yang rapat dengan Masjidil Haram, yang kita naik bilik, kita buka teras, kita nampak Kaabah, majoritinya adalah kepunyaan mereka. Sedap tak tuan-tuan? Ha, tuan-tuan duk nampak McDonald tu ya? Kita nak ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke Madinah. Kita tengok hotel yang duduk di tepi Masjid Nabawi tu kebanyakannya kepunyaan mereka. Sampai security tu kata apa dekat saya? Hak tu saya jadi cering meluruh rumah tu. Dia kata, bayang orang Islam dah nak buat ibadat, sambil nak buat ibadat melabur kepada Yahudi, dia kata. Nak pergi buat ibadat, nak buat umrah, nak buat haji, terpaksa ambil hotel mereka, melabur kepada mereka. Nampak lagu mana? Mula lepas mula. Yang berlaku di Palestin tu tuan-tuan hanya sebagai satu cara mereka nak menarik perhatian dunia kepada sana, lupakan dua tanah suci itu lagi. Tuan-tuan tengok punya biadabnya Yahudi ni, setiap tahun bulan Ramadan dia akan hantar serangan dia terhadap Palestin. Sedap ke dah? Masuk Ramadan dia bom sana, masuk Ramadan dia bom sini. Dia nak bagi perhatian umat Islam ni lupa kepada Mekah, lupa kepada Madinah. Duk anggap kata Mekah dan Madinah ni dah strong, dah kuat, lupa. Dia takluk, takluk, takluk keseluruhan. Last sekali dia ijtihad Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kepunyaan kami. Bukan takat Aqsa, Mekah, Madinah dah terlepas dah. Sebab tu dia tak heran tuan-tuan yang kata Yahudi ni, yang kata Amerika ni, Amerika Israel sama ya. Siapa dia Israel? Amerika kecil. Siapa dia Amerika? Israel besar. Sama ya. Sama ya. Hak kata negara-negara Arab ni tuan-tuan, hak yang duduk strong ni, yang duduk tunjuk kuat ni, jadi wayang kulit ya. Hak kata pemimpin-pemimpin Arab ni marah Donald Trump ni, depa jekah petelonis pendah ni. Allah, ini boneka ya tuan-tuan. Marah. Tuan-tuan pun marah. Ceramah marah dekat Israel ni, mula ceramah yang kata ustaz ni spender duk tang pinggang. Perang, perang, perang ceramah turun bentas spender duk tang buku lali. Marah dekat Israel ni, tak mana. Pemimpin-pemimpin Arab tak mana. Mereka tuan-tuan berkesian sikit depan, diam. Diam tuan-tuan. Ni, yang kata pemimpin Arab ni, tak jauh lebih kurang wayang kulit ya. Bisa tengok wayang kulit. Wak keluar, dia ni raja, dia ni Perdana Menteri, dia ni rakyat, dia ni raja, dia ni rakyat, dia ni raja. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Beta rasa kamu sudah derhaka kepada beta. Oh tak sanggah lah ni. Habis-habis cukup time, pilipat, raja rakyat pergi duduk dalam tong sekali.
Serupa itulah pemimpin-pemimpin Arab ni. Tak ada bijakah ni. Walau badan dikerat. Tuan-tuan dengarlah, saya duduk Mekah lagi waktu tu. Mempertahankan Baitul Maqdis keutamaan kita. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Tapi duduk bijakah baru ni, wayang. Nak cari satu pemimpin Islam, negara Islam, yang berani sebagaimana Presiden Turki, Tayyip Erdogan ni tuan-tuan, tak ada. Dia berani bagi kata dua kepada Donald Trump. Hak kata Tayyip Erdogan ni, dia bercakap, Amerika dengan Israel ni jadi goyang. Dia berani pergi hantar duta dia pergi sana. Pemimpin Islam yang pertama selepas Donald Trump isytihar Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, pemimpin Islam yang pertama sampai di sana adalah Tayyip Erdogan. Amerika tengok jadi goyang, Israel tengok rasa goyang. Dia bercakap Amerika dengan Israel jadi goyang. Kuat dia ni. Dia bercakap mereka goyang. Kita tak boleh. Kita bercakap kita goyang. Hak kata kita ni, aduk kerak badan, tangan potong tu. Hang cakap, hang goyang, orang tak goyang. Tuan-tuan nak habang apa dia? Itulah hakikat kejadian sekarang. Hakikat yang berlaku sekarang ni apa dia? Tiga-tiga tanah suci ni dah berada di bawah penguasaan mereka. Kemuncak projek lepas istihar Al-Aqsa. Kita duduk tak mana tuan-tuan, di antara orang Islam kita tak boleh bersatu lagi. Di antara orang Islam kita tak boleh nak bergabung lagi tuan-tuan. Di antara orang Islam. Bergaduh ni riuh rendah. Dalam taman bergaduh bukan isu besar, ketik kucing ni pun. Bergaduh riuh. Kucing kawan sebelah main duduk berak depan rumah dia ni bergaduh riuh. Hak yang kita ni pun dah tak reti belah kucing, tak payah duduk belah lah. Allah tak Nabi sahabat bela kucing. Ada dengar ada ustaz tu kata, siapa bela kucing masuk syurga? Memanglah. Abu Hurairah bela kucing masuk syurga. Maklum bela kucing lepas masuk neraka. Maklum bela kucing, take kucing. Maklum berak kat rumah orang. Yang kencing kucing, maklum berak kat rumah orang. Hak kawan ni baru beli kereta. Ciwi pun tak habis lagi. Tahu ciwi? Baru buat balik petang ni. Kereta baru. Sebenar tuan baru kereta hak tuan lepas murah. Belilah loan dulu. Buat balik ni kata Myvi baru ni. Hak lepas kata pi bohkat dalam dashboard dia naik sendiri palang tol. Gaya kita pun duk beli kereta tutul pula dah lepas masuk dua. Baru gaya nak pi try. Bagus lah. Beli Myvi baru ni 760-70 ribu apa semua ni. Buat balik pi rumah. Ciwi tak habis lagi. Yang kata ciwi ni sampai tahap mana? Lena malam pun mangkit duduk lap kereta. Lena malam mangkit duduk lap kereta. Tiba-tiba taik kucing kawan tu main duduk atas kereta kita. Yang kawan ni duduk lena malam, lena jaga-jaga lap kereta. Ngantuk masuk pilih lena pula. Terjaga mangkit lap kereta pula. Tiba-tiba dia bangkit-mangkit pagi esok. Kucing rumah sebelah pergi duduk lena atas tu. Apa perasaan dia tuan-tuan? Sebab tu sama orang Islam, kita tak ada bersatu. Bergaduh ni riuh rendah, gaduh ni tuan-tuan. Sedangkan mereka duk sama-sama menjalinkan kekuatan di antara mereka. Sama-sama duk ambil kekuatan mereka ni. Takluk Mekah, takluk Madinah. Akhirnya bumi Baitul Maqdis ditakluk oleh mereka. Sebab tu kita ni kena buat secepat, sesegera mungkin kita kena kumpulkan kekuatan kita ni tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ada masa pergi ke Mekah. Kita ada masa pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah kita akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarahlah banyak mana boleh kali ziarah, ziarahlah. Saya baru ni pergi duduk dekat dengan perkuburan Baqi', bukan duduk dekat kubur tu, depan tu ada hotel. Kira lebih kurang 100 meter sampai dah dekat makam Nabi, dekat je tuan-tuan.
Tu pun ada satu pak long sekali dia pergi ziarah. Ziarah selamat datang, hatulah selamat balik, hatulah kali kedua, kali ketiga. Sekali tu eh. Dia sampai-sampai dia ziarah Nabi itu sekali tu tak sampai balik tak bidah. Yang dia tahu duk balik rokok dong kat luar masjid, dekat luar hotel. Saya tanya dia, pak long pergi dah ke ziarah Nabi ni, ziarah wadah ni? Pergi dah itu Ustaz. Hari itu tu bila pergi ke dengan Ustaz itu? Sekali itu lah. Sekali itu lah. Saya habak dah kat Nabi waktu tu. Mau larat meh pula. Kalau tak larat pakai hak ni lah dia kata. Rugi tuan-tuan, rugi. Kita pergi ziarah Nabi. Kita tengok dalam Nabi apa ni, dia punya pintu pagar sangkar tu. Sangkar tu lah kita kata sangkar tu kan. Pintu sangkar tu. Hak dalam tu ada Nabi tu. Dalam bilik tu ada Nabi. Pintu sangkar macam pintu sangkar luar tu. Kita tengok dalam tu, maqam Rasulullah, kita tengok ada satu tempat. Dalam pintu sangkar tu kita ada tengok, nampak dia macam empat segi tu. Dekat maqam Nabi tu, pintu maqam tu, dia ada macam empat segi tu. Kan pintu maqam Nabi tu dia buat bulat-bulat-bulat-bulat-bulat lagu pintu sangkar kita tu kan. Kita duk tengok tu dalam pintu tu, ada empat segi kotak. Kotak empat segi tu, di situlah dikatakan tempat duduknya Abu Hurairah, kata ulama ahli sirah. Dalam maqam yang mulia tu. Ha. Tanda tengok dekat pintu maqam tu. Adanya satu tempat dibuat lagu empat segi tu, di situlah dikatakan oleh ulama-ulama ahli sirah tempat duduknya Sayyidina Abu Hurairah ni. Dia duduk dengan Nabi, dia duduk dengar hadis yang Nabi duduk cakap, hadis yang Nabi duduk bagi tahu ni banyak. Kerja Abu Hurairah ni apa dia pula? Bawa hadis tu sampai dekat para sahabat yang lain. Ni kerja Abu Hurairah, bukan lagu kita lah. Kita lah mudah, dapat satu benda, WhatsApp, dapat satu benda, tembak dan geruk. Senang. Tapi Abu Hurairah ni kerja dia dulu ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata apa dia? Jaa Rasulullah, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, ada satu orang lelaki ni dia mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mai dia bertanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati azamu ajra?" Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahala dia? Mai lelaki ni tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki ni dia main dekat Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, nak tanya ni yang kata sedekah paling besar ni waktu mana? Sedekah yang macam mana? Kalau kita bagi sedekah tu, pahala cukup besar." Ni sahabat main tanya Nabi ni. Main satu orang lelaki tanya. Zaman Nabi ni kalau ada masalah, umat waktu tu rujukkan mereka ni satu Nabi. Pergi tanya Nabi, settle masalah. Sebab tu sahabat, sebab tu orang yang hidup sezaman dengan Nabi ni banyak rujuk dekat Nabi, bukan lagu kita lah. Kita lah Nabi tak ada dah. Yang ada pewaris Nabi, para alim ulama. Yang ada ni para-para asatizah ni, ustaz-ustaz ni. Hak ni yang selaru ni. Satu soalan pergi tanya dekat pak orang ustaz, pak jawapan dia bagi. Pening kita. Tanya satu soalan ya, ustaz nak tanya sikit. Waktu iqamah, kalau Kedah dia panggil waktu qomat. Lepas azan mayang sunat dua rakaat apa kita qomat. Masa qomat tu ustaz, waktu mana yang afdal kita bangkit masuk nasah? Tanya empat orang, boh lima orang, lima jawapan. Kita ni ustaz dah kita habis mayang sunat, tok bilal pegang mic, Allahu akbar Allah. Kalau tok bilal haji ni kampung, saf, 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 lagi tak bangkit nasah tu. Tak tu. Kalau main ni sini dia relax, dia pegang-pegang untuk bilik ni, dia tak kira dah. Aku riuh pi muqamat apa bangkit dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu tu, masa tu, time mana yang kita afdal bangkit masuk nasah? Tanya pak orang ustaz, pak jawapan dia bagi. Ustaz yang pertama kata, habis-habis mayam dia ritu. Eh lah, dia tunggu apa lagi walaupun tak komat. Tu lagi kasar. Dia kata habis-habis yang semayang sunat, panggil dalam belah kanan, panggil dalam belah kiri, nengkit tu, eh lah, dia tunggu apa lagi. Satu ustaz. Mai ustaz nama dua, dia kata waktu tu bila kata sah tu baru mengkit.
Fof. Anggit, dia kata. Ustaz nombor tiga pula kata, dak, tak betul dua-dua orang tu. Yang betul ni waktu mana? Qadqa matu solah. Mai pula ustaz kuliah melangsung tanya pula. Ustaz tu kata, habis qomat apa semua tu, imam takbir baru masuk. Ustaz nombor empat. Dia kata, biar tu bila tu qomat bagi habis. Qadqa matu solah tu, qadqa matu solah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keliar tu, tu imam pun usalli fardalillah ta'ala baru masuk. Pening. Kita pun duk serabut yang mana satu ni. Tengok-tengok ada ustaz pula dah kuliah subuh pagi esok. Tanya ustaz kuliah subuh waktu duduk makan. Nak tanya ustaz, saya tanya empat orang ni ustaz. Empat jawapan dia bagi. Saya tanya satu soalan dia, empat jawapan dia habak main. Soalan apa ustaz tu tanya ni duk pepak cok madar ni? Soalan apa? Saya tanya waktu tok bila duk komat, time mana yang kita nak kena masuk dalam sah, yang baik, yang afdal ni waktu mana? Tanya ustaz yang pertama, dia kata waktu tok bila kata sah tu masuk dah. Ustaz tu pun. Lagi? Mai ustaz yang kedua pula, dia kata, waktu qadqa apa ni, yang ustaz kedua tu, dia kata, yang pertama dia kata, habis-habis semayang tu berdiri dah. Nombor dua kata, waktu sah tu masuk. Ustaz nombor tiga tu pula kata, qadqa minta solah baru masuk. Oh. Tu ustaz nombor empat. Ustaz nombor empat kata tu imam takbir baru masuk. Ni nak tanya ustaz had mana? Ustaz tu pun dia pejam telik, dia kata yang mana pun betul. Had tak betul, tak main langsung tu. Aku tu pula dah. Dia kata empat-empat ni semua betul. Had tak betul, had tak main langsung, dia kata. Macam saya baru ni, tiga pagi. Satu orang telefon saya tanya soalan. Tiga pagi. Pukul 3 pagi telefon nak tanya soalan. Dia buat serupa tak ada esok dah. Kita duk ingatkan mati apa? Kau duk telefon tengah malam. Yang kata menatang handphone ni pun ada pun masalah. Tak ada pun masalah. 3 pagi kelas kita pun, assalamualaikum. Masalah minta maaf lah ustaz. Duk ganggu tengah-tengah pagi ni. Hantau tak apa. Tapi saya ada masalah besar ni ustaz. Masalah apa? Tak ada nak tunggu siang esok. Tak ada ustaz, tak ada. Ada apa? Saya nak tanya ustaz, kita ni mandi hadas ni nak niat waktu mana? Haram sungguh. Hang hadas aku teruk kan. Duk pilih telefon aku siang-siang ni. Nak niat tu waktu mana ustaz? Saya nak telefon ustaz-ustaz pun waktu ni semua pakai duk lena, dan saya pun buka Google lah orang lah. Mazhab yang kelima, Al-Gugli lah. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Gugli nombor lima kan. Tapi mazhab paling mu'tabar, Gugli lah lah ni. Time nak niat mandi hadis, time mana keluar? Ada yang pertama, pandangan yang pertama kata ni, waktu londeh kain pelekat buh kain tola tu niat dah. Ambil kain tola bubuh tu, nawaitu raf'al hadithil akbar, dia niat dah. Satu orang ni komen bawah, dak, bukan waktu tu, buka pintu bilik iyak baru niat. Pandangan kedua kata, buka pintu bilik iyak baru niat. Maksud dah? Nombor tiga, dia kata, dak, bukan waktu tu. Waktu mana? Nombor tiga kata, waktu pegang kepala peyik baru niat. Meh, nombor empat kata, dak, apa ni bodoh ke semua ni? Ayak jatuh atas badan baru niat. Meh, nombor lima kata, dak, mandi habis keluar baru niat. Pening dia ni. Pergi tanya pak mentua pula. Pergi ketuk pintu pak mentua. Nak niat waktu mana pak? Pak mentua kata minta maaf. Pak pun lama dah tak mandi hadas ni. Dia kata ni. Tak apa ni ingat. Pening lah. Kita pergi masuk asyik lalu. Azan tu. InsyaAllah. Sambung lepas ni. Wallahualam. Allah, 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 All
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mai seorang pemuda ni sama balik hadis tadi, dia tanya dekat Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai seorang lelaki ni dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu sadaqati azamu ajra? Sedekah mana yang kena kuat keluar ni ya Rasulullah? Time mana kena kuat keluar sedekah ni? Pahala dia ni cukup besar. A'zamu ajra. Pahala dia ni ya Rasulullah cukup besar. Time mana? Kawan ni tanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, pertanyaan pemuda tadi, sedekah mana yang kalau aku bagi, sedekah mana yang kuat keluar, bila aku bagi, bila kuat keluar, a'zamu ajra, pahala aku ni besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pada anta saddaqa wa anta sahihun shahih. Nabi kata, waktu mana yang terbaik hana waktu keluar sedekah ni? Nabi kata, waktu tubuh badan hang sihat, dan pada waktu tu Nabi kata takhshal faqra. Nabi kata hang sihat, hang ada duit, hang ada kesihatan, dan pada waktu yang sama hang kalau bagi rasa takut, kata, jatuh kefakiran. Maknanya kalau bagi rasa takut hang ni miskin, rugi. Waktu sihat, waktu ada duit ni, Nabi kata hang bagi waktu tu. Dan pada yang terbaik lagi, waktu mana? Waktu hang bagi duit tu, hang rasa kalau aku bagi ni aku jadi miskin. Ada tak waktu tu lah ni tuan-tuan? Lah. Kita nak buat ibadat apa ni waktu sihat? Bagi. Bagi pula, mai pula waktu tu godaan syaitan dia mai, dia kata, hang jangan duk bagi. Kalau hang bagi nanti hang miskin. Ni dalam poket hang ada 30. Jangan duk bagi. Mau bagi 10, tinggal 20. Waktu tu terbaik bagi. Mana yang lebih besar, godaan syaitan ataupun janji Rasulullah? Anfiq ya bena Adam, wallahi unfiq alaih. Bagi, derma, jangan duk kedekul wahai anak Adam. Bila hang bagi, bila hang derma, Allah Ta'ala akan ganti dekat hang benda yang lebih besar, benda yang lebih hebat, benda yang lebih baik daripada apa yang hang bagi tu. Saya baru ni jumpa dengan satu orang di Sembangan Jaya, Pulau Pinang. Duk cerita. Duk cerita, dia kata, dia ni bodoh tak? Saya ni bodoh tak? Ada doa-doa tak nak pergi cerdik lagi Ustaz Amin? Dia bodoh ni tak tahu nak abang Ustaz. Bodoh ni tak tahu nak abang. Kira bodoh semua lah. Tak tahu nak abang ni kira bodoh semua lah. Kalau bodoh tahu abang, tak apa lagi. Ni tak tahu nak abang. Saya kata, awak yang duk kata lagu tu bersifat. Bodoh saya ni Ustaz. Bodoh. Awak kalau kata lagu tu, kita bodoh ni, kita mengaji, kita belajar ni, hilang dah bodoh. Tak ada lah. Jenis bangsa saya bodoh ni, tak ada nak ajak abang lah. Awak belum. Saya ni Ustaz, umur saya kat 70 dah Ustaz. Saya tak boleh baca Quran. Dia kata, saya ni umur dekat 70 dah Ustaz, tak boleh baca Quran. Bukan takat tak boleh nak baca Quran Ustaz, bini saya pun tak boleh baca Quran. Saya tak boleh baca Quran ni sebab bini saya pun tak boleh baca Quran. Saya kata, belajarlah. Tak boleh tak, daripada muda saya belajar sampai lah tua, tak boleh baca Quran. Tak boleh. Hapai tu boleh, hapai. Alik bata sajim ha kha ni boleh lah. Sampai ya, mau tunjuk urut dia tadi hebat. Tadi punya derah duk alik bata apa, mau tunjuk, wow. Ni urut apa ni? Tak boleh hebat. Sobat tuan-tuan lah. Qul huwallah ni boleh hapai. Cuba buka Quran suruh dia tunjuk. Mulut qul, jari lam yalid. Mulut qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mulut baru qul huwallah. Jari lam yalid wa lam yulad dah. Makna dia boleh baca, dia boleh hafal, dia tak boleh baca. Saya kata, tak apa Pak Long, Pak Long tak boleh nak hafal, Pak Long tak boleh nak baca apa, tak apa. Ada keinginan nak belajar, pahala Allah Ta'ala bagi. Betul Ustaz, tak apa, saya tahu yang tu. Cumanya Ustaz, saya duk doa daripada saya muda, mula menikah sampai lah, Allah Ta'ala makbul doa saya Ustaz. Doa apa Pak Long nak baca? Saya duk doa Ustaz, minta ke Allah berhenti
golongan ahli keluarga saya yang jahil agama ni, yang jahil Quran ni, berhenti dekat saya dengan bini ya. Saya nak anak-anak saya boleh baca Quran. Stop yang kata jahil Al-Quran ni, minta stop dekat saya, minta stop dekat bini saya ya. Tak mau dah lepas tu. Saya nak anak-anak saya boleh hafal Quran. Ustaz, betul ustaz. Saya ada 10 orang anak ustaz, 10 orang anak saya semuanya hafal Quran 30 juzuk. Dia tak boleh baca Quran. Bini dia buta Quran. Dia buta Quran. Anak dia 10 orang, keseluruhannya 30 juzuk Al-Quran. Saya dengar yang tu tuan-tuan, saya teringat hadis Nabi kata pada dia, seorang ahli keluarga kita yang hafal Al-Quran 30 juzuk, yang membenarkan apa yang Al-Quran benar, mengharamkan apa yang Al-Quran haram, dia ni dapat memberi syafaat 10 orang ahli keluarga dia pada hari kiamat kelak. Dia ada 30 orang anak, 10 orang anak dia yang hafal 30 juzuk. Bayangkan dia dengan bini dia, nasib dia lagu mana? Saya tanya Pak Long, Pak Long doa betul, Pak Long doa apa ustaz? Saya berdoa, saya bersedekah. Niat dalam sedekah saya, ya Allah, tunaikan hajat aku ya Allah, nak bagi anak-anak aku ni hafal Quran. Rupanya bersedekah ni menunaikan hajat kita. Sedekah yang paling baik waktu mana? Waktu hang sihat, Nabi kata. Hang bagi bersedekah dalam keadaan hang dermakan harta hang tu, hang dalam keadaan hang sihat. Dalam keadaan hang bakhil, waktu tu pula hang sihat, lepas tu hang rasa kedekut. Kedekut tu pula hang takut miskin, Nabi kata. Anta sahihun syahihun tahsyal faqra. Hang sihat, waktu tu pula hang rasa sayang nak bagi harta benda hang. Hang kedekut, hang takut kalau hang bagi harta benda hang, hang takut apa dia? Hang takut hang ni takut jadi orang miskin. Nabi kata. Dan kamu sedang duk berangan-berangan pula, Nabi kata, nak menjadi lebih kaya. Wa ta'mulul ghina. Hang sihat, hang kedekun, takut bakhil, dan dalam keadaan yang sama hang ni pula berangan nak jadi kaya. Nabi kata, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Hang jangan duk tangguh dah waktu tu, bagi jangan sampai roh hang duduk dekat hulqum. Hang dah nak mati dah, baru hang kata pada qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Hang waktu tu baru hang duk panggil anak bini hang, duk abang, yang ni pi hantar bagi dekat ustaz Osman tu, dia duk buat mahal tahfiz bagi dekat dia. Yang ni pi bagi dekat Tuan Nazir kita, lepas duk cari duit nak tambah masjid. Yang ni waktu tu tak mau dah. Hang bagi waktu hang duk hidup sihat, waktu hang rasa kedekut, waktu hang rasa takut miskin, waktu hang duk rasa nak lebih kaya, waktu tu hang bagi derma. Nabi kata. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ayat Quran ni tuan-tuan duk dengar selalu tapi tak berapa nak faham. Allah Ta'ala cerita apa yang Nabi kata ni sama dengan apa yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Hadis dan Al-Quran seiringan. Dia tak jadi Quran kot tu, hadis kot ni dah. Seiringan. Nabi ni tuan-tuan, bab sedekah, sampai satu ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi balik mai ke rumah, Nabi tanya Aisyah, ada apa lagi yang kita tak sedekah? Nabi tanya. Aisyah kata, tak ada apa ya Rasulullah, melainkan aku ada sebentuk cincin daripada apa nama rotan. Aisyah habang dekat Nabi. Nabi balik mai, Nabi tanya Aisyah, apa lagi yang kita tak bagi ni untuk Islam? Apa lagi yang kita tak bagi untuk agama ni? Apa lagi? Aisyah kata, ya Rasulullah, yang kita tak bagi lagi cincin, ada sebetul cincin rotan lagi ni, satu ni yang tinggal, hak lain ni bagi ke agama habis. Tuan-tuan, Nabi, kalau Nabi tak buat pun, Nabi ni confirm syurga dah. Hak kita ni tak tahu syurga ke neraka, dia duk rasa lagu syurga tu kata pak dia.
Semayang, subuh, mai berjemaah. Sekali baru, tahun ni. Duk rasa syurga tu macam hadiah dah. Kuliah baru mai sekali tahun ni, rasa syurga hadiah dah. Masa tak bagi untuk agama. Tenaga tak bagi untuk agama. Buah fikiran tak bagi untuk agama. Tambah harta, lagi tak bagilah untuk agama. Lagi tak bagilah harta benda ni. Nabi tanya Aisyah ada apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tinggal ni sebentuk cincin rotan ni lah, tinggal sebatang. Tinggal sebentuk. Yang ni lah tak bagi lagi. Nabi suar tangan ke Aisyah. Nabi kata, bagi mah. Aku takut kerana cincin sebentuk ni lah menghalang kita daripada masuk syurga. Nabi minta ke Aisyah, wah mah. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, hidup dia bukan orang kaya. Hidup Nabi ni bukan lagu kaya lagu kita. Sebab tu Nabi doa dia tak lagu kita. Kita ni doa minta kaya, minta miskin, tak mahu langsung. Nabi ada doa dia minta miskin. Doa ni kalau saya bagi kat tuan-tuan, tobat tuan-tuan tak tulis. Saya mengajak satu pejabat. Saja test lepa. Saya kata, mari kita baca doa Nabi minta miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca doa tu diam. Tak apa ustaz terus ya. Kita seorang dia kata ustaz terus ya. Kami tak apa ustaz terus kami mendengar. Doa minta kaya semua nak. Nabi ni miskin tuan-tuan. Demi agama Nabi sanggup miskin. Sebab tu dalam satu hadis tadi, hadis yang sama riwayat daripada Bukhari dan Muslim, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diceritakan oleh anak menakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. An Urwah an Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat taqul wallahi ya bani ukhti in kunna nanzuru ila al-hilali thumma al-hilal thalathatu ahilla fi shahrayn wa ma uqida fi abiyat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun qultu ya khala fama kana ya'ishukum فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايع وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا أو كما قال حديث صحيح رواية بخاري مسلم ني عائشة cerita dekat anak menakan ya Urwah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, bawa agama, bawa Islam kepada kita bukan dalam keadaan Nabi senang. Hari ni kita nak berjuang Islam, kita nak rasa senang. Berjuang dalam agama, kita nak rasa mewah. Memang tak boleh lah. Jangan kita menjualkan agama demi kekayaan. Yang tu tak boleh. Memang harus kita mengajar, minta duit boleh. Tetapkan satu bayaran untuk ceramah pak, boleh. Tetapi adakah itu tujuan utama? Nak main ceramah dekat Taman Rakan sampai 2,000. Awak hang ni ustaz duduk di Zimbabwe ke tak? Duduk di Sungai Buloh. Main sini baru berapa ya? Baru sejam lagu tu lah. 2,000. Saya panggil satu ustaz tuan-tuan. Tak mahu abang ustaz mana tapi ustaz TV. Tak mahu abang. Tuan-tuan jangan duk main duk himpit saya lepas kuliah lagi tak mahu. Duk main himpit. Ustaz mana tu kita dua sudah lah. Cerita habis lah. Itu saya tak mahu. Maruah dia saya tak mahu nak cerita. Forum sekali bukan tak kena. Kena. Saya kena dia dan dia pun kena saya. Kena. Saya 27, waktu tu dia baru 32. Kenal lah duk forum. Daripada zaman dia ni tak masuk TV. Sampai dia masuk TV, tu kenal. Kata ustaz, jom pergi tempat nak, kau diam lah. Boleh eh. Bagi tarikh kita pergi, boleh. Kita tolong eh, boleh. Kita pun ambil, telefon dia. Macam mana ustaz, tarikh apa? Dia kata tak pantas call PA nak. Amboi. Call PA, kemahal PA. Tahu PA. PA, PA, tahu. Telepon PA dia kata minta tarikh pak, boleh. Tetap tarikh. Esok sampai mesej, rate harga. Perjalanan ustaz daripada sini ke sini, kos banyak ni, kos banyak ni, kos banyak ni. Daripada KL nak pergi ke Kedah.
Duit sagu hati ustaz 2,000. Dia hantar tadi murah sikit lah. After discount 1,800. Tidak termasuk GST. 1,800. Asalnya 2,000, tak 1,800. Tiket kapal terbang yang lain. Kita kena beli tiket lain. Tulis pula situ, hanya mas sahaja. Tak mau, dia tak mau naik Malindo, dia tak mau naik Firefly sebab panas, kipas duduk kat luar. Dia nak naik mas saja Malaysia Airline. Tiket dua orang dia dengan pengiring dia. Nak pergi Al-Ustaz, nak duduk dekat TH Hotel saja. Hotel lain tak mau. TH Hotel, Alliance, ataupun dengan Staraf. Grand Alora ke, bolehlah. Ajak pergi duduk rumah tumpangan, ah piau tak mau. Nak suruh duduk dekat tempat-tempat homestay kita apa, tak mau. Nak TH Hotel ataupun Staraf. Di antara ni, si hantar balik abang kau ustaz tu, next time ya, insyaAllah. Minta batalkan tarikh saya yang saya terima tu, saya tak mau. Adakah itu perjuangan tuan-tuan? Kalau Nabi buat perangai lagu tu, kalau sahabat buat perangai lagu tu, agak-agak Islam sampai tak kepada kita hari ni tuan-tuan? Agak-agak. Nabi keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah dalam peristiwa Hijratul Rasul. Nabi gadaikan nyawa dia duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dalam Gua Thawr. Hak tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi ziarah tu. Duduk beberapa malam dengan Abu Bakar dalam satu gua yang kecil. Tidur Abu Bakar pula tengok binatang berbisa nak keluar daripada lubang. Nak pi sengat Nabi, nak pi patuk Nabi, dia tutup sampai patuk dia. Sahabat yang kaya tinggalkan kekayaan demi Islam. Tiba-tiba kita hamil buat aja agama nak cari kekayaan daripada sini. Memang tak boleh lah tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan tengok Nabi ni. Bila Nabi cakap, Nabi buat. Hak ni yang kata Rasulullah. Dia mampu memberi contoh dan menjadi contoh. Hari ni orang mampu memberi contoh, tak mampu menjadi contoh. Tengok Nabi. Aisyah radhiyallahu anhu cerita kepada Urwah. Dia kata apa dia? Urwah bin Zubair. Dia kata Aisyah pernah cerita dekat dia. Aisyah kata apa dia? Wallahi ya bena ukhti, demi Allah ya anak saudaraku. In kunna nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillah fi shahrayn wa ma uqida fi abyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Kata dia, sungguhnya kami pernah melihat anak bulan, kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya, dan kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya selama 3 bulan. 3 bulan dia kata. Aisyah kata dekat Urwah bin Zubair, 3 bulan kami ni isteri-isteri Nabi ni apa dia? 3 bulan ni, kata dia, rumah-rumah ahli keluarga Nabi SAW tidak pernah menyala api. Tak pernah menyala api ni makna apa dia? Tak pernah. Api nak masak tak ada. Sebab apa api ni tak menyala? Sebab benda nak masak tak ada. Nabi berjuang Islam, Nabi nak bawa Islam. Sampai 3 bulan rumah-rumah Nabi ni tak menyala api untuk dimasak. Itu dia tuan-tuan. Saya duduk mengajar lebih kurang 14 tahun, tak ada lagi lah saya tak makan. Tuan-tuan tengok badan saya dengan tuan-tuan, sudahlah, beza dah kita ni. Beza dah kita ni. Kata jadi ustaz ni tuan-tuan, beza. Beza tuan-tuan. Tuan-tuan biasa tak naik kereta tak bayar tol? Saya biasa. Nak pergi ceramah, pipi masa tu dia tak ada atas senggol lagi waktu tu. Waktu tu dia ada duduk manual bayar lagi. Ambil kad sampai dekat BKE, highway, nak pergi ke Kulim. Bagi kad dekat jurutul. Allah SWT, Assalamualaikum. Bapak Zat, mak baik, Alhamdulillah. Kad Zat, bagi kad. Okey Zat, jalan. Eh, duit tak ada? Tak apa, saya bayar kau Ustaz, tak apa. Demi perjuangan Ustaz pergi ceramah, saya bayar, Alhamdulillah. RM2. Cuba RM47, 5 kupang tengok kan. RM2. Tuan-tuan biasa tak buah minyak kereta tak ada bayar? Saya biasa.
Berkata-kata sekali, dua kali, berkali-kali. Pergi buah nak buah minyak, orang tu dah bayar 100. Saya buat kerja agama. Makan. Jangan cerita lah. Hak orang belanja ni tak ada, tak ada nak abak lah. Sampai Hindu pun bisa belanja saya. Di Bukit Gantang. Saya pipi nak bayar. Tokai dia kata, ada orang bayar dah, uncle tu bayar. Saya tengok dia, mana? Tu dia kata Hindu tu. Siapa pun thank you uncle. Dia balik kutuk saya. Hindu bayar makan saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak saya di kedai tuan-tuan tak bayar, teruk pada Hindu lagi tuan-tuan. Bisa. Nabi berjuang Islam 3 bulan dapur rumah isteri dia tak menyala. Urwah kata, aku tanya dekat Aisyah, aku tanya. Qul tu, aku tanya dekat Aisyah, ya khala, hai mak saudara, hai mak menakan, hai mak saudaraku, famakana ya'ishukum, maka apakah yang menjadi makanan hampa dalam keluarga Rasulullah time tu? Sampai hampa cerita, sampai mak cerita, dari makcik cerita dekat saya, makcik kata 3 bulan api tak pernah menyala. Time tu makcik dan ahli keluarga Rasulullah makan apa waktu tu? Aisyah cerita dekat Urwah. Aisyah kata, makcik nak abang dekat hang, kami ahli keluarga Rasulullah biasa 3 bulan tak nak makanan. Biasa. Urwah tanya apa siapa? Api tak nyala, tak masak 3 bulan. Lalu Urwah tanya yang makcik, dalam masa 3 bulan tu makcik dan ahli keluarga Rasulullah ni makan apa? Lalu Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, kami makan dua benda ya. Selama 3 bulan api di dapur tak menyala tu, dua benda yang kami makan. Kata Aisyah dekat Urwah bin Zubair, apa dia dua benda yang kami makan tu? Yang pertama dia kata, kami makan buah tamar. Buah tamar. Tak ada buah tamar. Buah kurma. Pasal sekejap kita kata buah tamar, dia tak tahu. Sungai Buloh saya bisa pergi tazkirah. Saya kata, Nabi buka puasa 3 biji buah tamar. Habis tazkirah, main satu makcik ni cerita 2009-2010 dulu ni. Dia kata, makcik terangin nak ikut Nabi Ustaz, tapi tak payahlah. Awal. Duk cari buah tamar, tak jumpa. Dah buka puasa, dia kata. Saya kata, tu makcik buka apa? Dia kata, tak ada buah tamar, makcik duk makan buah kurma. Alah, Zai. Dia kata. Makcik ni pun mau pergi ambil mercun bola, boleh punggung juga makcik ni pun. Buah tamar dengan buah kurma tu sama lah makcik. Aisyah kata, kami makan buah kurma dan air sejuk ya. Tu selama 3 bulan. Nabi perjuangkan Islam, Nabi nak bawa Islam. Rasulullah pernah ditawar kepada Nabi, Allah Ta'ala tawar Bukit Uhud tu nak ditukar semua menjadi mah. Allah pernah offer kepada Nabi. Allah Ta'ala kata, nak tak aku tukar semua ni? Jibril mahabar dekat Nabi. Allah Ta'ala offer Bukit Uhud yang tuan-tuan pergi ke Madinah tu kan. Tuan-tuan tengok Bukit Uhud kan. Salah satu bukit yang ada di dalam syurga yang ditempatkan di bumi ni. Bukit Uhud tu tuan-tuan, Allah Ta'ala pernah offer kepada Nabi nak dijadikan dia sebagai mah. Bagi dekat Nabi, bagi Nabi kaya. Nabi tak mau. Kalau tanya dekat saya lah, contohlah kata, malaikat Jibril turun, hey Ustaz. Ya Jibril. Allah Ta'ala tanya ni, awak. Allah Ta'ala tanya, mau tak Bukit Uhud tu dia nak tukar jadi mah? Agak-agak saya nak kata apa? Jibril han naik balik tanya Allah, hak kut-kut tepi bukit tu pun kalau lajak sekali boleh tak? Bukan dekat Uhud tu, hati tengok bukit-bukit kecil tu pun lajak bila sikit. Tu kalau saya, Nabi dah tak mau. Tak mau. Biar ada pahit, ada manis, ada ujian, ada cabaran, ada suka, ada duka dalam perjuangan ni. Tak mau, tak mau. Tiba-tiba kita yang duk berjuang Islam nak jadi kaya, memang kita berlawanan dengan apa yang Nabi buat lah. 3 bulan kami makan dua benda ya, buah kurma dengan air sejuk. Kata Aisyah kepada Urwah bin Zubair, dia kata, dan dia kata ada pun makanan-makanan tambahan. Kalau ada menu-menu tambahan pun, Rasulullah ni dia ada jiran-jiran di kalangan Ansar.
golongan Ansar yang penduduk Madinah ni. Lepa ni kalau lepa ada apa-apa lebih, lepa akan semelih unta lepa, lepa akan semelih tu, lepa perah susu ataupun lepa buat apa-apa, mai bagi dekat kami. Lepa ada unta, lepa ada kambing, lepa perah susu unta, bawa mai dekat kami. Itu saja yang makanan yang kami ada, dia kata. Ni Nabi SAW tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. 3 bulan Nabi tak makan apa? 3 bulan apa rumah Nabi tak menyala api. Tak ada makanan apa untuk dimakan melainkan 2. Buah kurma dengan air masak. Adapun menu tambahan, jiran-jiran Nabi dia perah susu unta dia apa? Mehantar dekat Nabi SAW. Ini Rasulullah. Nabi dia bercakap, Nabi dia buat. Nabi bercakap tadi, Nabi kata apa? Bila mai seorang lelaki tanya dekat Nabi, sedekah yang waktu mana yang afdal? Nabi kata, bagi waktu kamu sihat. Bagi waktu kamu rasa kedekut. Bagi waktu kamu rasa, kalau kamu bagi ni, kamu jadi miskin. Bagi waktu time mana, waktu kamu duduk berangan-berangan nak jadi kaya. Sedekah waktu tu bagi. Sebab waktu tu, syaitan sedang duduk ganggu kamu. Allah Ta'ala kata, bersedekahlah, infaklah harta benda kamu waktu kamu hidup. Jangan sampai time kamu nak mati, baru nak minta ke Allah, panjangkan masa, nak ambil duit, nak pergi sedekah. Tak mau dah waktu tu. Nabi kata, time tu hamba bagi. Dan Nabi dia bersedekah. Dan Nabi dia berjuang. Nabi dia bantu orang-orang miskin. Sampai Nabi rumah dia 3 bulan, dapat tak menyala. Rumah kita pun ada agak, kadang-kadang 2 bulan, 2 minggu dapat tak menyala. Bak mini kita menyegan, ajak makan kat luar. Ada juga makanan. Dia pun serupa Ali Baba jugalah. Biasa tengok tak? S. Samsudin, G. Abu Aziz Satang, jadi Ali Baba. Bukan abang tak mau kerja. Bini kita mula betulah, bukan cik tak mau masak abang. Habis tulang ni reput habis dah, dia kata susu Enlim pun lama tak minum dah. Jadi kita boleh makan kat luar, nak pergi steamboat ke atau steamboat. Bila makan, dia steam. Waktu nama dia steamboat. Dia syok. Dia makan, dia jadi steam. Itu maknanya steamboat. Kita ni waktu awal-awal kahwin dulu, Allah, marah lelaki makan kat luar. Saya dengar ceramah Profesor Dr. Fadilah Kamsah. Di antara ciri suami terbaik, ciri isteri terbaik, dia kata apa dia? Hari-hari tu jadikan kita ni macam hari pertama kita kahwin. Itu terbaik. Tuan-tuan ingat lagi tak hari pertama tuan-tuan kahwin? Ingat lagi tak? Tak apa nak ingat, ustaz kahwin seorang lagi. Dia main balik lah. Boleh maklum? Maklum ingat lagi tak hari pertama maklum kahwin? Hak baru ni maklum duduk pergi rumah kenduri orang lain lah. Tuan-tuan ingat lagi tak hari pertama tuan-tuan kahwin? Ha, ingat balik. Malam tu nak masuk bilik, Allah. Kita tidur rumah pak mentua. Rumah bini kita lah. Tengok terai dia tarik tu tak lari seinci pun. Timbang ayak tu tuan-tuan. Bagi sama berat. Tingkat jangan duk pergi cari abuk. Lantai jangan cari abuk. Ha. Cadar tu buah ladung kat bawah nak pergi cekang. Allah, kita buka pintu bilik. Waktu tu malam tu, dengar pintu pun dia satu syuk lah tuan-tuan. Ada syuk lah waktu tu. Bukan nanti duk tengok kelibat bini kita apa, dengar pintu bilik terbuka tu pun, meleleh ayak liur dah ni. Ingat lagi tak? Buka selut. Tengok bini kita duduk atas kati, kaki dia duduk hentau kat bawah. Bukan tengok kaki, baru tengok jari dia hak merah hinai tu pun ketak pula dah kita ni kan. Tolak sikit lagi. Nampak buku lali dia. Allah, ayat luar meleleh lagu tahu tu. Ingat lagi tak waktu tu maklum? Masuk. Bini kita pun pakai baju waktu tu pun, Allah. Baju kan? Baju pun elok, baju kelawak pun sereka lendik elok. Kelawak dia kau pakai kat malam tu. Tak serupa kelawak dia pakai lah 3 bulan dah tak basuh ni tuan-tuan. Kelawak tu kerja terbang kan. Terbang-terbang pagi duduk belakang pintu. Malam terbang pula pagi duduk belakang pintu. Baju kelawak yang dia pakai malam tu, dia sereka ni sahih ni cok naik ni. Kita pun naik duduk atas katil. Allah, cadak pun dia wangi waktu tu.
Ha, dia pergi ambil minyak atar malaikat subuh tu, mai tu siapa? Waktu tu lah, waktu menikah tu kan, mana ada perfume lagu lah. Dulu paling wangi malaikat subuh lah. Tu pun dia masuk kedai tu, tanya malaikat mun punya minyak wangi, terkejut kawan tu. Malaikat subuh dia lah. Kita melena tak kepala atas bantet. Malam tu syok lena. Suar tangan ni pitak kat tikat ni, kat bantai bawah. Bantai bini kita tu pergi selung ke bawah. Tarik keluar. Allah. Daun pandan. Tak boleh. Wangi. Cubalah 14 tahun nikah tengok tu. Balik tuan-tuan tengok bilik tidur tuan-tuan. Sama tak dengan bilik malam pertama tuan-tuan masuk dulu ni? Ha. Buka-buka tengok bini pun sabut dah. Dengan baju apa tak pakai dia berkembang lah. Tak kerja abang lah ni, lambat balik. Tak, dia baca dua hadis ya. Nabi suruh sedekah, Nabi rumah tak menyala api. Pak, orang kata tak menyala dapur, dia kata tak menyala api. Kan? Bini kita dengan rambut serogum, rupa anak abang kita tengok. Kan? Abang kau tak tu waktu masuk sudahlah. Dia duduk pegang gelas, duduk buang gigi ni. Gigi palsu dia duduk buang, duduk rendam dalam gelas tu. Diam bunyi tu sudahlah. Dia lewat-lewat dah balik. Apa orang nak kerja pula tu? Tak buat boh-boh lah. Duduk ambil pula ayak gigi dia tu, dia pitak atas kepala katil kita pula tuan-tuan. Tuan-tuan bayang lah kau mana. Tuan-tuan melena pergi duduk serlum tangan bawah bantai, tarik-tarik dengan tarik paper anak duduk ada bawah bantai tu. Ni kata kita ni punya lulak tuan-tuan. Profesor Padilah Kamsah kata apa? Setiap hari kerikkan macam hari pertama kita kahwin. Ni tuan-tuan Nabi SAW. Dia buat, dia cakap dan dia buat. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca tu tuan-tuan memberi manfaat untuk diri kita, ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini insyaAllah. Jadinya saya cadang nak baca di sini kitab 40 hadis petunjuk jalan ke syurga. Cuma saya tak dapat lagi bilangan dia tu. Mungkin dah WhatsApp saya tak tengok lagi ke apa. Kalau boleh update balik dengan saya. Berapa buah yang tuan-tuan nak tu? Saya nak beli rumah. Berapa buah? Sebab saya tak tahu berapa buah saya nak order tadi. Saya order baru ni kitab satu hadis tu, saya order baru ni untuk 2-3 buah masjid dekat 200 buah. Order bulan depan sampai. Kalau boleh update bulan ni, saya nak omel sekali dengan bulan depan. Bagi nama, bagi ni tak apa, bagi apa nama, bagi berapa bilangan, back in duit tu saya akan beli insyaAllah. Ataupun dah back in, saya tak baca WhatsApp pun tak nak baca ni. Ada dekat berapa ni? Ha, tak buka lagi ni pun ada dekat 4,000 mesej tak buka lagi. 4,763 tak buka lagi. Dia banyak sangat, saya tak larat nak baca pun. Ha? 5 buah. 50 buah. Ha, 50 duit dah masuk kot. Ha, saya rasa macam masuk dah. Itu ni. 50 nak. 50 insya-Allah. Nama depa ada dah. Ada dah nama-nama ni. Nama rakan lah, insya-Allah. Masuk dah kot. Saya pun tak banyak mesej tak baca lagi. Insya-Allah bulan depan saya akan buat mai kat tuan-tuan, kita akan buka satu-satulah. Nak baca hadis. Tak ada benda lain yang kita dapat balas kasih sayang kita kat Nabi dengan antaranya berselawat dekat Nabi, banyakkan ikut sunnah Nabi dan kita baca hadis-hadis Nabi. Baca hadis Nabi, tafsir banyak ada, saya dah tengok orang baca. Hadis Nabi kita baca. Saya pun bukan cerdik sangat pun. Baca mau nak faham kita faham, mau tak faham tak faham sama-samalah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Macam biasa di luar sana siapa nak dapatkan produk koko boleh dapatkan di luar sana selepas solat fardu isya. Dan siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz, tabung juga ada di luar sana insya-Allah. Cuma saya nak umum awal dekat tuan-tuan. Saya insya-Allah dalam masa terdekat ni nanti saya akan main umum lah. Saya cerita dulu. Saya tak main umum lagi, nak cerita dulu. Saya sekarang ni saya duk tengah berhajat nak bina sebuah masjid dekat Yala Thailand. Jamiah Islam Sheikh Daud Fatani. University Islam Sheikh Daud Fatani. Bila sebut Sheikh Daud Al-Fatani ni, siapa tak kenal teruklah. Satu orang tokoh ulama yang berjasa dalam Islam ni. Saya nak berhajat, saya nak bina masjid dekat mereka. Mereka ni tuan-tuan pelajar-pelajar, mereka ni ribu orang. Dia kalau campur sekolah dengan universiti itu, sekolah dengan universiti itu saya ingat dekat 8,000 dah.
Jadi masjid mereka nak buat tu anggaran lebih kurang 2 juta ringgit. Saya dalam fasa terakhir dah duduk membangunkan yayasan ni. Dan insyaAllah saya dalam tahun ni saya akan umum balik. Saya akan main habang kat tuan-tuan. Sebelum saya nak buat pelancaran dana tu sebulan dua bulan saya akan umum untuk tuan-tuan buat main duit. 2 juta kita nak guna. Tuan-tuan bayangkan sekali orang semayang di situ beribu orang. Satu waktu. Tuan-tuan bayang pahala kita banyak mana. Saya nak mati, saya minta ke Allah sebelum saya mati ni bagilah peluang saya nak selesaikan masjid tu dulu. Sebab saya nak dapat janji Nabi. Nabi kata siapa yang bina masjid di atas muka bumi, Allah Ta'ala bina satu mahligai untuk dia dalam syurga. Jadi saya habak kat tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh cari kawan-kawan yang ada duit. Harga dia 2 juta. Saya dah hantar 2 kali dah duit. Duit saya hantar dan tadi pula ada orang make in pula duit, saya nak pergi hantar dalam bulan ni. Setiap bulan saya akan pergi hantar duit. Pada bulan 4 nanti ni, 21 hari bulan 4, ayah saya bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin. Ayah saya sebagai penasihat kehormat universiti tu. Saya sebagai ahli jawatankuasa unit khas. Habib Ali sebagai pensyarah kehormat. Ayah saya penasihat kehormat dan pensyarah kehormat. Habib Ali sebagai penasihat apa ni, pensyarah kehormat. Universiti tu kita akan pergi ke sana lancar wakaf untuk bangunan kelas. Mereka nak buat bangunan kelas 4 tingkat. Ayah saya dan Habib Ali akan pergi lancar dana di sana. Saya ni pula, seorang saya nak buat masjid 2 juta. Si abang kat mereka bagi masa kat saya 5 tahun. Paling lama lah. Mau 5 tahun saya tak selesai lagi masjid tu, hampa ambil balik lah. Jadi mereka ni tentang nak mengaji. Sana susah tuan. Duduk bukan dalam negara Islam. Saya pi yang saya niat saya nak tolong situ tu bukan bersepa. Yang pertama, kualiti ilmu di situ hebat. Kualiti ilmu di situ hebat. Dan saya lah ni duduk tengah sambung master bahagian usuluddin dakwah di situ. Saya dah sambung lah ni buat master bahagian usuluddin dakwah, kismu dakwah di situ. Hebat. Anak-anak murid lepas pun hebat. Yang jadinya bangunan kelas dia tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kelas dia hanya ada bumbung sahaja, dinding tak ada. Susah tuan-tuan. Nanti kalau hari bila saya main, saya akan tunjuk slide kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Ayah saya dapat tawaran jadi pensyarah dekat Universiti Brunei. Dia tolak, dia tak mau, dia nak rehat. Lepas-lepas dia bersara, dia nak rehat sepenuhnya. Baru ni pun ada lepas duk tawak 2-3 jawatan dekat dia, dia jekah pot tu balik lagu tu ya. Aku baru habis kerja, aku nak rehat pada otak, aku nak suruh kerja balik. Insaniah, College University Insaniah, tawar dia untuk jadi fellow di sana, dia tolak. Sedangkan dia dulu duduk mengajak di situ. Sebelum dia jadi mufti, lepas dia pencin, lepas tawak dia tak mau. Dia nak rehat sepenuhnya. Lah ni dia rehat. Tapi bila saya bawa dia pergi ke situ, dia kata sini memerlukan just apa ni, dia punya tenaga dia. Tanpa bayaran satu sen pun, bahkan duit dia keluar, dia berjanji untuk pergi mengajar di sana. Dan bulan 4 ni dia akan pergi. Saya make offer dekat Habib Ali. Saya kata dekat Habib Ali, tak ada bayaran apa. Habib kata jangan duk cerita bab-bab duit apa. Kalau ada jasa, ada khidmat untuk agama, kita pergi. Okay. Saya pergi ke situ. Saya tanya mereka dalam mesyuarat tu, saya tanya mereka, macam mana ni? 25 tahun dah universiti tu tertubuh. 25 tahun dah melahirkan ulama-ulama cukup ramai. 25 tahun mereka berkhidmat, satu sen pun mereka tak pernah ambil gaji daripada jamiah tu. Wallah, wabillah, watallah. Saya pi. Bila dengar lagu tu saya jadi sedih. Saya balik sembang dengan pihak kepimpinan Yayasan Ar-Riyadah. Saya kata boleh tak kita buat keluar duit kita sikit yang orang duk sumbang tu untuk kita bayar gaji mereka. Kita setuju kita ambil 5 pucuk pimpinan. Mereka ni tuan-tuan, gaji mereka kerja di tempat lain. Biar kerja tempat lain dapat gaji. Masa mereka yang lebih main mengajak di situ. Kita mampu bagi kat mereka sebulan 2,000 lah ni. Untuk bayar sikit-sikit. Seorang 200, seorang 300 lah tu ya. Tu saya nak abang duit yang tuan-tuan duk buah dalam tabung tu. Tu lah saya duk guna.
Saya nak pastikan walaupun satu sen duit tuan-tuan ada manfaat untuk agama. Saya kadang-kadang ralat orang duk buka sekolah dapat duit apa semua, tata tukar kereta, tata sekolah tak ada kereta ustaz dia tukar. Saya tak mau. Saya abang dah. Ada kawan-kawan saya yang saya duk beritiak sikit kat mereka, saya kata hampa duk makan duit derma ni. Adalah isu orang duk cerita kat saya ni kadang-kadang. Ada ustaz duk main duk mengajak minta derma. Sekolah tak ada, tata pergi beli motor besar. Tata pergi tukar kereta baru. Sekolah tak ada anak murid. Ada anak murid 30 orang, dia pergi sewa rumah, dia pergi lempak anak murid dalam rumah tu. Tak seorang ustaz, mengajaklah. Bulan Ramadan buka puasa apa, dia tak sedia. Seorang budak-budak ni pergi buka puasa dekat masjid. Saya panggil dia, saya beli tiang. Saya kata, tak apalah kalau hang tak mengaku, kata hang makan duit ke apa, tak apalah. Itu hak hang. Cuma ingat, hang duk makan duit orang ni, kalau Allah Ta'ala bagi dekat hang satu benda, hang makan tak habis. Hang ada anak, hang ada bini. Tak tahu Allah Ta'ala pilih seorang anak hang, dia bagi kanser. Otak ke kanser apa ke. Tak fikir ke benda tu. Kita nak kaya, kita pergi buat benda lain lah. Kita pergi meniaga ke apa. Saya tak mau tuan-tuan. Duit yang tuan-tuan bagi dekat saya tu, amanah. Tanggungjawab, tuan-tuan nak pahala, tuan-tuan nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, meh kita sama-sama tolong. Duit yang tuan-tuan duk bagi tu, kadang-kadang bulan tu cukup, kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang ada lebih 1,000 dolar. Kita guna untuk buat kerja agama. Setakatlah, saya abang dekat tuan-tuan, setakatlah, saya dah bagi untuk pembangunan mereka tu 1,000 ringgit dah. Dan antaranya saya minta izin dekat tuan-tuan, duit yang tuan-tuan duk bulan tabung tu kadang-kadang ada lebihan bulan. Lebih bulan tak banyak, ada 3,000, 4,000. Hak 3,000 tu saya minta izin dekat tuan-tuan, saya guna duit tuan-tuan, saya bayar gaji tenaga yang duk mengajak di sana. Saya kesian dengan mereka tuan-tuan. Kerja duit tak ada. Tuan-tuan izin tak saya guna duit tuan-tuan buat begitu? Izin ke tak? Tak izin dia tak buat. Sana lebih memerlukan. Duit tuan-tuan duk bagi dekat saya bulan 12 baru ni. Saya abang saya siap. Bulan 12 baru ni ada lebih 5,000. 5,000 tu saya buat apa? 10 Disember baru ni saya hantar dah untuk buat tapak masjid. Duit daripada Yayasan Ariadah kita hantar 5,000 baru ni. Saya duk semang-semang ada orang bagi duit pula awal bulan ni. Balik ni saya akan pergi hantar. Saya tak bein lah, saya bakti, saya tak bein kat mereka. Saya bawa pergi serah seketui kat mereka. Jadi kita nak buat masjid tu 2 juta. Tuan-tuan tak mau bagi duit saya, tak apa? Tak mau, tak. Saya nak pergi tengok sendiri tu. Tuan-tuan abang kat saya bagi tarikh, saya akan bawa. Tuan-tuan pergi terbang daripada KL ni, turun kepala batas, saya pergi cakuk tuan-tuan tarikh tu, buat pergi tunjuk. Bagi duit kat lepas terus tak apa. Kalau tuan-tuan nak ikut, kalau rasa nak pergi juga, set tarikh 21 April. Masa tu tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan abang kat saya, 21 April, kita pergi dengan ayah saya, kita pergi dengan Habib Ali. Ayah saya, Habib Ali dan saya akan forum di sana malam tu. Tuan-tuan nak pergi, kita pergi sekali. Pergilah tengok tapak tu, tak apa. Pergi tengok dulu lepas ni, bagi duit, tak apa. Kalau tak mau pergi hantar duit pun, pergi tengok dulu, betul bagi duit ke saya. InsyaAllah yang ni saya akan melancar. Tuan-tuan kita buat masjid. Masjid sana memang amat-amat diperlukan. Saya nak bagi tuan-tuan tengok keadaan tu. Tak ada apa kalau saya ada masa, saya minta staff saya buat slide show sikit, bulan depan ni boleh guna ni, mendatang ni. Saya main tembok. Bukan tembok apa, nak tunjuk gambar. Tuan-tuan tengok sendiri. Tapi saya tak mau kutip lagi duit tu, saya tak mau lagi. Sebab lah ni saya nak cari duit untuk benda lain tu. Duit tu tuan-tuan simpan. Cuma saya nak maksud itulah. Tertubuhnya Yayasan Ariadah ni untuk tu. Kalau nak ikut senang memang saya tak senang. Saya duduk jaga tempat saya pun sengit. Tapi kalau kita nak senang baru nak buat kerja agama, bila kita nak senang? Nak tunggu kaya baru kita nak buat kerja agama, bila kita nak kaya? Nak tunggu kita ada masa baru nak buat kerja agama, bila kita ada masa? Lah ni kita buat dekat mana kita mampu. InsyaAllah duit yang tuan-tuan duk bagi tu, yang itulah saya duk guna. Dan juga duit tu juga saya duk tajar Majlis Gabungan Pertubuhan Sunni Kedah. Kita tubuh satu NGO
gabungan NGO ni untuk kita buat kerja-kerja agama ni. Panggil ustaz-ustaz main daurah, beli kitab-kitab bagi ke orang. Duit tu juga saya duk guna sebab dia. Kita panggil ustaz daripada KL mai, kita nak buat daurah. Ustaz tu nak bayar tiket kapal terbang dia, nak ni. Majlis gabungan NGO ni, ada pertubuhan ni pun, lepa ni pun ada apa, ada Allah dan Rasul ni, lepa ni. Jadi kita yang duk bayar duit tiket, kita duk bayar duit sekurati ustaz, dan saya duk beli kitab-kitab untuk didaurahkan di sana, duit-duit tuan-tuan ni juga. Maknanya bukan takat tuan-tuan duk tolong biaya pengajian anak-anak murid kita, bukan takat orang susah, bukan takat anak-anak yatim. Hak lebih pada tu, manfaat lebih kepada agama, saya guna duit tuan-tuan. InsyaAllah, saya, abak, sedaya upaya mungkin saya nak pastikan setiap sen duit tuan-tuan yang duk bagi dekat Yayasan Ariada, menggunakan perantaraan saya nak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebab saya tak mau tuan-tuan dakwa saya di depan Allah Ta'ala kelak, kami bagi duit, awak tak jadi kebajikan. Saya tak mau. Tuan-tuan lah, saya abak, saya siapkan tuan-tuan, saya tak mau duduk ada masalah dengan tuan-tuan di sana. Wallahu'alam, siapa nak derma, tabung ada di luar sana. Siapa nak beli produk, ada di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum.